Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Malam ini Allah mencurahkan nikmat berupa hujan kepada kita. Semoga bagi kita hujan ini tetap nikmat dari Allah. Karena di beberapa wilayah hujan bisa berubah jadi bara setelah sampai di bumi, dan itu semua karena pengaruh tindakan kita di bumi sebenarnya. Saya bersyukur kepada Allah malam ini saya diundang lagi. Karena dulu saya pernah datang ke pengajian ibu-ibu di masjid ini, dan ini saya minta kalau bisa lain kali diundang lagi, Pak. Karena situasinya rasanya kurang klop ini kalau masih begini. Insya Allah saya tidak akan lama bicara. Tadi saya disuruh mengenalkan diri. Saya Abdul Latif Khan. Memang betul saya biasa memberi tausiah di acara dini harinya ISTV, dan ada juga di beberapa stasiun TV yang lain. Tapi itu bukan lantas saya lebih hebat dari ustadz yang lain. Karena ustadz hebat atau tidak hebat itu gak ada. Yang kita butuhkan adalah ketika seorang memberi tausiah, mampu gak itu bisa memberi pengaruh baik sama orang banyak. Kondangnya ustadz tidak ditandai karena seringnya dipanggil ceramah ke sana kemari. Populernya ustadz bukan ditandai karena waktu dia ceramah enak mendengarkannya, tapi ketulusannya, kelurusannya, kemampuannya untuk memberikan akhlak atau menularkan akhlaknya di tengah-tengah kita, itu jauh lebih kita butuhkan di zaman yang sekarang kita sudah semakin jarang ketemu tuntunan. Kita lebih sering belajar agama melalui proses tontonan. Karena kita lebih sering belajar agama melalui proses tontonan, kita sering menuduh yang tidak seharusnya kita tuduh, memuliakan yang tidak seharusnya kita muliakan, menganggap ustadz yang sebenarnya itu artis, dan kemudian menganggap remeh kepada orang-orang yang semula simbol masyarakat, karena di tontonan simbol masyarakat itu orang gak beres. Contoh, sering saya mengatakan bahwa ada beberapa sinetron dan itu tontonan di TV, Ibu. Coba perhatikan, ada berapa sinetron, tidak satu, tidak dua, bahkan bisa jadi lebih dari tiga, yang kalau sudah bicara haji, karakternya sama. Hajinya medit, hajinya pelit, hajinya kurang ajar, hajinya dengkian sama orang. Mudah sakit hati kalau lihat orang senang, tapi senang kalau ngelihat orang celaka. Siapa haji apa itu? Ali Muhyiddin, Hajah Ida, ada satu Haji Jamal. Itu kita belajar dari tontonan, saya bilang. Sehingga mohon maaf Pak, lihat orang pakai sorban, kita sekarang kebayang sinetron. Lihat orang pakai janggut panjang, kebayang pemberitaan di TV yang baru ditembak mati. Kenapa? Karena kita sudah belajar benar salah bukan dari agama, tapi dari tontonan, dari media. Sekarang ibu bapak, ini sengaja saya bilang tadi sama Ustadz Tori kita. Ini gak lama saya ceramah supaya ibu penasaran sama saya. Saya hitung itu setengah jam saya ceramah nanti saya bilang. Bukan saya mau, loh ibu mau berapa jam? Oh satu jam, saya tawar 45 menit lah ya. Enggak, sampai selesainya lah. Capek saya selesai, siap berhenti. Masa siap harus terus? Ya. Nah, sekarang di jalan, pernah enggak ibu bapak perhatikan ada iklan-iklan rokok? Kalau dulu iklan rokok enggak nampak orang. Sekarang baliho-baliho besar, laki-laki nyium cewek. Ini sekarang sedang heboh ini. Kita juga sedang bingung nih. Loh kok tiba-tiba banyak muncul iklan? Nanti coba perhatikan papan-papan iklan salah satu merek rokok yang bernama Enmine, Sampurna punya.
kita sudah protes ke sana, walaupun sudah ada pernyataan resmi, baik kami tarik baliho kami. Di TV memang gak ada, tapi di baliho muncul perempuan dengan ini pinggul kelihatan, celana pendek, kemudian iklan minuman keras sudah mulai muncul di jalan Ring Road di Medan itu dan di beberapa titik yang lain, dan kita sudah tidak marah lagi. Kenapa kita tidak marah dengan kebatilan? Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau di kampung kita, ada nggak bandar narkoba di kampung kita? Banyak. Bandar kelas teri, bandar-bandar kelas sedang, kelasnya ada di Gang Anu, ada Sianu. Di Gang Anu, ada Sianu. Kalau di Medan, ada satu kampung dikenal sebagai kampung yang pengedar. Dan kita tidak bisa marah. Kenapa kita tidak bisa marah sama anak gadis yang pakai celana pendek? Kenapa kita sekarang tidak bisa marah lagi, Pak, sama orang yang ngelinting ganja? Kenapa kita nggak bisa marah lagi sama orang yang ngebong? Jawabannya, saya bilang ada dua sebabnya. Pertama, kalau kita orang benar, tapi kita tidak bisa marahi orang tidak benar, itu tandanya kita sudah kehilangan kekuatan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita orang benar, ketemu sama orang tidak benar, dan dia melakukan ketidakbenarannya, dan kita tidak marah lagi, itu tanda kita sudah kehilangan kekuatan. Kedua, tanda kita udah gak punya kekuasaan lagi. Ada supir direktur, rajin sholat, tahajud rajin, hafal Quran banyak, sholat selalu di awal waktu, selalu berjamaah. Direkturnya malah sholat, rajin mabuk, rajin main perempuan, selalu dugem. Satu hari Pak Direktur bilang, ayo Pak, kita jalan. Kemana Pak tujuan? Karaoke. Berani nolak gak supir? Tidak. Kenapa tidak berani nolak? Tidak ada kekuasaan. Malangnya sekarang, ini karena dingin Pak. Jadi kalau dingin ini ceramah kayak gini bisa buat panas ini. Kan gitu kan Bu ya? Malangnya sekarang ada orang yang punya kekuasaan tidak berdaya menjalankan kekuasaannya. Apa itu contohnya? Bapak sama anak. Ini kan kekuasaan bapak ibu ini. Anak-anak saya makan dia dari gaji saya, dari penghasilan saya. Masa ngurusin baju dia saya gak bisa? Kenapa anak saya mengurus bajunya sendiri? Kenapa istri saya beli baju, bajunya penghuni neraka, bukan bajunya penghuni surga? Kenapa anak perempuan saya tidak bisa saya atur untuk berpakaian muslimah? Kenapa anak laki-laki saya tidak bisa saya didik lagi untuk kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah agama? Ada kekuasaan, tapi sudah tidak bisa dipakai. Jawabannya kenapa? Kalau bahasa Nabi sederhana, kita kena sakit. Badan gemuk, jalan rengkeh. Dari duduk tegak itu, tegaknya harus lama dulu, baru bisa betul, baru bisa jalan. Kenapa? Badan besar, umur masih sehat seharusnya, tapi penyakitnya rame. Apa yang menjadi penyakit utama yang menghilangkan imunitas umat Islam? Apa yang dimaksud dengan imunitas? Daya tahannya umat Islam, sehingga kita mudah diserang penyakit banyak. Penyakit gaya hidup mewah, penyakit suka senang-senang, penyakit kalau jumpe datang kemari pasti walaupun hujan selebat tadi, itu pasti akan diserbu orang. Penyakit pestanya pesta nikah, tapi suasana pestanya seperti ngundang bencana. Pakai keyboard, tapi yang dipanggil keyboard bongkar, dari mulai berbaju sampai telanjang. Orang yang datang sebagai pengunjung undangan sudah gak ada, tapi keyboard sampai jam 3 pagi, jam 5 pagi tidak putus. Wajar kalau kemudian sekarang cara Allah mengazab kita
itu udah nggak satu-satu, Pak. Ingat kasus Banjarnegara, Ibu. Tanah dari atas bukit turun ke bawah, orang di bawah amblas, blam, ditelan oleh tanah. Ada satu rumah nggak kena, kan? Kenapa Allah jaga rumah itu? Jawabannya ternyata itu rumah yang biasa dilakukan tempat ngaji. Yang ketimbun tidak bisa, ada satu 8 jam ketimbun masih selamat. Kalau saya tidak hilang namanya si Wawan. 8 jam ketimbun dalam tanah, ditanya sama dia, apa yang kau buat dalam 8 jam itu? Dua, aku tawakal kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Mirip saya tadi datang, begitu nyampe kalimat pertama saya, mungkin Bapak yang apa, gak apa-apa Pak, kalau mau ganti hari oke, saya siap. Tapi Bapak tawakal, saya juga tawakal. Pendekatan tawakal saya gerak cepat, ganti saja. Kalau memang mungkin Bapak menganggap ini kurang sukses. Kenapa? Hujan lebat, gak mungkin kita paksa orang datang kemari. Gak hujan saja kita gak bisa maksa orang, apalagi hujan lebat. Nah, rupanya Bapak lebih kuat. Udah gak apa-apa, nanti aja kita tunggu hujan selesai, kita mulai. Persoalannya bukan kita, bukan masalah jumlah. Tapi kalau hujan tadi kita mulai, suaranya lawan sama hujan. Oke, saya siap. Apa itu tawakal? Tawakal itu tidak takut bawa sendal jepit harga mahal ke masjid. Berapa paling mahal sendal yang kita punya? 10, 20, 50, 100, 1 juta. Ada kan sendal harga 2 juta? Siapa bilang tidak ada? Orang tas jinjing harga 1 miliar saja ada. Saya enggak tahu apa isinya. Mungkin ada kulkas di dalam. Ada tempat tidur mungkin. Tapi 1 miliar Pak, tas jinjing. Nah, kenapa takut bawa sendal harga mahal ke masjid? Karena kurang tawakal. Yang namanya tawakal itu adalah aku kerja semampuku, sisanya biar Allah yang ngurus. Itu namanya tawakal. Bawa mobil, parkir, jangan tidak dikunci, itu tidak tawakal. Pak, saya tawakal, biar Allah yang jaga. Allah gak mau jagain orang yang malas. Pak, saya tawakal aja, ujian besok saya gak mau ngapal, kata dia ini. Kenapa? Terserah Allah, kalau dia memang mau kan diingatkannya saya, terus tiba-tiba muncul jawaban di depan saya. Itu sampai kiamat pun gak akan ada bantuan dengan cara seperti itu. Satu hari seorang sahabat datang ke masjid bawa unta. Begitu sampai, dia lepas, dia masuk ke masjid. Nabi tanya, itu untamu mana? Kenapa saya lihat kok dilihat? Iya ya Rasul, saya tawakal saja kepada Allah. Tawakal itu gak caranya goblok kayak begitu. Tawakal itu kau ikat dulu untamu, kau pastikan inilah cara yang paling mungkin untamu tidak tinggi, orang tidak nyopet, baru masuk masjid. Itu namanya tawakal. Oke? Sendal jepit juga begitu. Kalau takut dicuri orang, kau enggak usah khawatir. Berapa harga sendal? 5 juta. Bawa ke masjid. Jamin, aku yakin ada satu strategi yang enggak bisa hilang. Jadi masuk masjid, naruh sendal, jangan satu tempat. Masuknya dari sana, supaya kalau ada maling yang nungguin, pikir dia kan naruh sendal di situ. Angkat sendalnya, udah. Jalan ke sana, taruh satu di sana. Terus jalan lagi ke sana, taruh satu di sana. Kalau malingnya mau ngambil, itu sampai stres pun bingung, mana satu lagi. Karena satu di sebelah sana. Itu kan strategi tawakal. Kalau sudah begitu pun masih saja dicuri, nah itu tandanya memang Allah sedang uji kita. Oke, yang pertama si Wawan tadi, dia tawakal. Bagaimana cara dia tawakal? Tangannya walau dia tertimbun itu terus menerus berupaya untuk mengambil cara agar bisa menembus keluar. Bibirnya tidak putus istighfar. Itu yang hilang dari kita. Bibirnya tidak putus istighfar, minta ampun sama Allah. Makanya kemarin ketika Banjarnegara itu kena musibah, saya gini nih,
kayaknya memang cocok ini kena. Kenapa? Ya Jokowi datang cuma cuci kaki, air cuci kakinya jadi keramat, Pak. Rebutan orang ambil air cuci kakinya Jokowi di Banjarnegara. Saya pikir ya wajar dong. Kalau secara akidah mereka lemah begitu. Tapi memang banyak di masyarakat kita yang selemah itu. Allah tidak akan bela kita sebagai umat Islam, walau kita dari lahir sebagai orang Islam, tapi kita tidak pernah menunjukkan komitmen yang benar sebagai Islam. Karena jadi manusia di punggung bumi ini enggak lama. Ada orang yang bisa hari ini malam terakhir, besok sudah pengumuman masjid bahwa dia sudah meninggal, sehat, dia tidak sakit. Nah ini, apa penyakit yang menimpa kita sehingga kita tidak berdaya dengan semua kemaksiatan? Kalau bahasa Nabi, wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia, cinta kali sama dunia. Saya tadi, Ibu Hasan ya, suruh saya untuk kenalkan diri lagi. Mungkin karena belum kenal baik, baik saya kenalkan. Saya kemarin 1 Januari, saya ulang tahun. Ada yang mau ngasih kado sekarang, tak mau kasih kado umroh sama saya tunggulah. Ya. Saya 1 Januari ulang tahun yang ke-42. Di usia saya yang 42, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 1 orang istri. Dari 1 istri ini, Allah sementara ini menitipkan 9 orang anak sama saya. Tengok ibu itu geleng kepala. Enggak kebayang saya 9. Kayak mana ngurusnya. Nah, kenapa? Kalau teman saya kan datang sama teman saya. Dia bilang rumah saya macam taman kanak-kanak. Karena ada saja anak yang bermain di rumah. Istri saya, anak 9 itu ngurus sendiri. Enggak ada pembantu. Kalau pagi, urusan baju yang selip semua yang pingin sekolah, kecuali yang besar, dia yang ngurus. Serapannya dia yang urus. Beresin rumah, urusan dia. Yang bantu di rumah cuma gosok. Saya sudah berulang bilang, carilah orang, enggak usah. Masih bisa. Kuncinya cuma satu. Jangan buat masalah samaku. Karena kalau buat masalah samaku, jangankan 9, anak 1 pun udah stres aku. Nah, kira-kira itu rupanya rahasia kuncinya. Kenapa ibu sampai geleng kepalanya? Enggak, saya tengok ibu loh, bu. Gini ibu geleng itu tadi. Enggak kebayang mungkin. Kan gitu ya, bu. Kenapa? Karena orang sekarang rata-rata punya anak sedikit. Kenapa sedikit? Pertimbangannya tidak pertimbangan tawakal. Dulu Nabi bilang, banyakin anak kalian. Karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Hari ini jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Pertama penurunan jumlahnya, kedua kualitasnya. Karena kualitas umat Islam menurun terus. Saya bilang, sekarang ada orang kafir bisa memimpin provinsinya orang Islam. Kenapa? Bukan cuma jumlah yang menurun, tapi kualitas umat Islam yang menurun. Sehingga kafir maju. Dan umat Islamnya gak bisa nolak. Daripada Islam koruptor, Pak Ustaz, bagus kafir lah asal dia baik. Tapi kapan orang kafir baik sama agama kita? Kapan peduli sama hak-haknya umat Islam? Nah itu satu akibat dari kelemahan kita. Mulai ada wali kota Solo itu daerah muslim loh, Pak. Yang mimpin siapa sekarang? Kafir. Jakarta itu daerah muslim mayoritas. Yang mimpin siapa? Kafir. Terus setelah kafir mimpin kita, kita mau ribut? Gak bisa. Kenapa muncul? Jawabannya sederhana. Karena kita udah gak punya kualitas. Anak kita tamat S1 saja udah payah. Mereka SD. Kemarin saya masuk ke satu toko, ada anak yang seusia ini, anak Cina, anak si pemilik toko. Lantas saya tahu saya, dia panggil saya om, saya dekat sama orang tuanya. Tapi tadi kemarin saya terpana betul. Okay, I'll give you one again.
sebegitu fasihnya berbahasa Inggris. Sementara anak kita, okay, boy, what's your name? Bingung. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mengambil semua yang harus mereka kerjakan, mengerjakan semua yang harus mereka kerjakan. Ibu, bapak, orang mau masuk neraka serius. Maaf cakap, orang jadi pelacur nggak ada, nggak mandi, mandi, besolek, beli alat kosmetik cantik, beli baju cantik untuk masuk neraka saja dia gunakan semua kemampuan dia untuk mendapatkan itu. Kita mau masuk surga tapi angan-angan, sholat jarang. Kita mau kaya tapi mimpi, judi, main togel, banting kartu, nonton bola pakai taruhan. Kelas kita kelas pemalas, piara tuyul. Itu model kita. Jadi saya ada baca sebuah pernyataan, mereka saling membantu untuk sukses. Kita sekarang ada orang di kampung kita sukses, kita enggak senang, enggak tenang kita. Ada orang rajin ke masjid, kita bilang apa? Iya kan, itu bukan mau penggantian BKM, maka dia rajin. Kalau enggak penggantian BKM, mana ada? Taunya tuh kayak mana dia itu? Itu yang muncul di pikiran kita. Inilah titik-titik lemah, sehingga hilanglah ikatan persaudaraan di antara kita. Padahal sebenarnya sederhana, Bapak, Ibu. Kalau sekarang panitia pembangunan masjid, tadi mohon maaf saya sedang, walaupun saya tadi pegang HP mungkin ada lihat saya sedang diskusi agama di sebuah komunitas, jadi melalui SMS. Nah, saya bilang ada bapak yang serius bangun masjid, buat gas tadi, itu cara, nggak perlu ke pinggir jalan tapi bisa. Saya kira belum sampai setahun yang lalu saya di masjid ini ada pengajian akbar, ibu-ibu. Pertumbuhan masjid juga terasa. Sementara sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih jalan keluar. Lihat orang-orang besar kita, tidak ada orang bisa hebat karena sebab dibesarkan oleh orang tua yang kaya. Tidak ada jaminan anak singkin lantas itu jadi soleh. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau duit saya, waduh Pak Ustaz gimana nyekolahkannya itu, biaya dari mana? Saya bilang, saya kerjanya sama Allah. Dia tahu betul berapa jumlah anak saya. Dan saya juga dibesarkan orang tua yang seingat saya tidak banyak ngasih biaya pendidikan sama saya. Saya tamat SD, ada orang tua orang lain yang bilang sama saya, ajar anakku, nanti uang ngajimu uak yang bayar. Cara Allah besarkan anak itu cara dia, bukan cara kita. Jadi jangan pikirkan berapa penghasilanmu, tapi apa keyakinanmu setelah Allah memberikan karunia berupa anak. Kalau tidak ada keyakinan, gak usah cerita sembilan, sebiji pun stres. Aku pening, aku nengok anak. Kenapa? SMP udah nyabu, Pak. Sholat malas. Kemarin ngambek gak pulang 4 hari karena minta HP gak dikasih. Satu. Saya lebih stres, anak saya 2. Aduh, pening kepala saya, kata si Ani. Loh, kenapa kalian stres? Ketika saya bilang anak saya 9, kalian pening. Ternyata kalian punya anak 4, kalian punya anak 2, kalian punya anak 3, pening juga. Lantas, apa ikatan yang hilang? Jawabannya sederhana. Tawakal kita lemah. Oke? Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah memberdayakan semua karunia. Sampai pada tingkat bapak sudah tidak tahu lagi mau buat apa, ibu? Duduk di atas saja. Tuhan, ini bukan aku yang punya, kau yang titip. Coba, saya mau ambil contoh ibu. Ibu anak berapa? 3. Saya titip anak saya 9 orang 6 bulan sama ibu, mau? Enggak saya kasih lah, udah lah hitung pahala saja lah sama ibu. Insya Allah, sesanggupnya Pak Ustaz kan gitu. Mungkin 2-3 hari kalau saya pulangkan jangan marah ya Pak Ustaz. Saya pikir apa enggak stres, saya bilang saya titip 6 bulan, biaya sekolah tolong ibu atur sendiri, makan ibu atur sendiri dan sebagainya. Saya enggak yakin semudah itu kita akan lapang menerima.
Tapi kalau saya bilang saya titip 9 anak sama bapak untuk menjaga saja per bulan per orang 10 juta. Biaya makan, sekolah dan sebagainya saya kasih per orang 5 juta. Berapa kira-kira sebulan per orang? 15 juta kali 9 berapa? Terus apa kata bapak kalau saya bilang begitu? Bapak pasti nanya balik, cuma 9 Ustaz. Semua orang tua sayang sama anaknya. Ketika saya menitipkan anak saya karena saya pergi kepada tetangga saya pasti tidak titip begitu saja. Bu, tolong jagain ya, Bu. Kebetulan saya ada acara sama istri. Ini, Bu, nanti susunya ini, apanya ini. Begitu saya pulang, kalau tidak kasih fee, saya kasih hadiah. Kan begitu, kan? Kalau Allah nitipkan anak sama saya, kira-kira gimana perlakuan Allah sama saya? Cuma jangan bayangin tiap bulan Allah kirim dolar ke rekening saya. Jangan bayangin tiap bulan Allah kirim kurir. Nih, gaji jagain anakmu yang 9 orang. Tidak. Allah sudah sediakan rezekinya. Ambil dengan cara yang dia mau. Pak Ustaz repot. Repotnya apa? Ah, ini. Ini saya disediain ya, Bu. Ini air minum. Ini untuk saya kan, Bu? Baik. Ini teh manis untuk saya kan? Baik. Menurut Ibu ini rezeki saya enggak? Betul? Hakul yakin? Udah hakul yakin? Ini rezeki saya, Pak? Baik. Sini. Ini. Sini. Nah, siapa namanya? Andi. Andi. Kelas berapa sekolah? 2. Mau jadi anak pintar? Mau juara? Apa cita-citanya? Tentara. Kita doakan si Andi. Andi ya? Ardi. Jadi tentara nanti kalau besar. Mudah-mudahan berkah dia minum teh manis ini, dia jadi tentara nanti besar. Ya, minum sampai habis. Sekarang, minum sampai habis. Minum, sekarang, minum. Supaya jadi tentara nanti besar. Saya tanya balik sama ibu sekarang. Itu rezeki saya? Rezeki saya itu? Itu rezeki saya? Tadi Ibu hakul yakin itu rezeki saya. Kenapa tidak sekarang hakul yakin lagi? Artinya, saya mau ngajarin. Artinya, walau sudah kita pegang, yang namanya rezeki itu yang termanfaatkan untuk kita. Jadi banyak kali yang kita pegang, yang kita kira rezeki kita, sebenarnya hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa istidraj? Nyenang-nyenangi mata. Merasa hebat, jadi tenang karena di kantong duit banyak. Itu orang yang kemarin terbang ke, kita mohon ampun kepada Allah, naik Air Asia, itu luar biasa itu pelajaran dari situ. Ada 150 orang lebih yang harusnya terbang jam 7 karena dinaikkan jadi setengah 6, buru-buru orang itu datang. Tapi ada 10 orang kabarnya yang enggak tahu berita. Datang sesuai schedule jam 7, enggak jadi terbang, ngamuk-ngamuk. Udah Bapak ikut flight selanjutnya. Tidak mau saya. Kenapa tidak ada berita sama saya? Kenapa jadinya saya terlambat? Harusnya saya sudah bisa terbang. Yang buru-buru buat persiapan. Dengerin? Buat persiapan. Siapa bilang mereka enggak bawa duit? Siapa bilang mereka tidak bawa perhiasan? Tapi kalau mereka tahu bahwa itu adalah perjalanan ke akhirat, ke alam barzah, saya enggak yakin satu pun pilot pun saya enggak yakin mau berangkat. Rezeki itu Allah yang atur. Jangan mengira rumah itu rezeki kita. Tidak, itu titipan Allah. Rezeki hanya Allah berikan sesuai dengan kadar keimanan kita dan seringnya kita istighfar kepada Allah. Apa yang dimaksud Nabi dengan kadar keimanan dan seringnya istighfar baru Allah kasih rezeki sama kita? Jawabannya sederhana. Ya. Rezeki adalah apa yang termanfaatkan. Kalau belum rezeki, saya pegang pun itu sudah mau ke bibir jatuh. Kalau ada saldo di rekening saya mau ratusan juta, jangan merasa bangga. Kenapa? Ratusan juta itu belum tentu rezekimu. Karena bisa jadi Allah panggil kau sekarang, selesai.
maka jangan pernah terpaut dengan dunia. Itu sebenarnya rahasia kekuatan. Terpautlah dengan akhirat. Kalau punya anak, ini tadi si Ardi, mana orang tua? Ibu, ibu, orang tuanya ada sih? Tidak ada, baik. Itu dia bilang dia ingin jadi tentara, seharusnya tidak boleh dicegah. Kenapa? Itulah rezeki yang Allah titipkan sama kita. Bisa enggak kita mensyukuri rezeki ini? Ibu, saya yakin, hakul yakin. Ya, ini saya titip sama masjid kita. Saya hakul yakin, ketua BKM yang mana? Bapak ya, Pak. Saya hakul yakin. Hakul yakin. Saya yakin, yakinnya. Ini anak-anak ini. Kalau enggak percaya kita ketemu tahun depan, tapi jalankan ini. Ada peringatan tahun depan kita ketemu lagi kalau Allah beri rezeki kita kehidupan. Baik. Ini latih saja hafiz Quran. Tahun depan dari lingkungan kita di masjid ini akan keluar anak-anak seusia mereka minimal satu juz Quran mereka sudah hafal. Saya yakin. Saya di rumah melatih hafaz Quran anak-anak saya, 9 orang itu. Ada satu masih berusia 6 tahun, 5 menuju 6 tahun yang sifatnya masih senang bermain. Dia tidak dimasukkan dalam daftar anak yang dilatih. Sehingga abang-abangnya latihan, dia main-main, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Ketika sampai latihan surat Ar-Rahman, ternyata abang-abangnya yang latihan menghafal, dia jauh lebih banyak hafalan surat Ar-Rahmannya ketimbang abangnya. Kenapa dia jauh lebih banyak? Karena lingkungan dia main-main itu adalah lingkungan orang menghafal Quran. Kenapa dia bisa membacanya? Satu hari dia jalan di samping saya sambil membaca surat Ar-Rahman. Dan bacaannya bagus. Itu yang saya maksud. Jangan pernah batasi takdir anak dengan bayangan kita. Saya orang tua supir, Pak. Ketika saya bilang saya mau masuk YIN waktu saya masih tamat SMA, dia cuma bilang, kalau SIM Abah itu laku dijual untuk biaya kuliah, kau jual SIM ini. Tapi apa yang terjadi? Keinginan kuat yang saya miliki, Allah titipkan biaya kuliah sama orang lain. Dari mana? Dari ada prestasi. Sehingga hadiah prestasi itu, Allah kasih kuliahkan dia. Itu yang dimaksud dengan rezeki. Bapak, ibu, saudara-saudara, nah ini mulai agak lain nengok saya. Padahal tadi maunya 1 jam kan, saya sudah ceramah ada sekitar 45 menit. Ya, maka saya tadi minta waktu 45 menit. Ini masalahnya dingin. Apalagi kena teh manis, dingin. Bukan karena didingin, bukan karena memang pakai es, tapi suasana dingin, teh manis jadi dingin. Ya, udah ada ibu yang nengok saya udah gak kedip-kedip dari tadi saya tengok. Karena udah tertutup terus. Ada yang masih kedip sebentar, terbuka sebentar. Ya, itu macam nakut-nakutin saya sudah. Nah, saya ingin tutupin. Sederhana saja, Pak. Apa teori kita bisa keluar dari sekian banyak masalah? Jangan menunggu lahirnya ulama di tengah kita. Jangan menunggu datangnya orang pintar di tengah kita. Tapi bangunlah kebersamaan dan jangan pernah menuduh orang bahwa dia adalah orang yang punya masa lalu kelam. Dia tidak boleh ikut. Misalnya bangun masjid, jangan si anu. Dia apa? Mantan maling. Jangan. Mantan maling itu bukan maling. Yang belum pernah jadi maling yang berpeluang bisa jadi maling. Kalau mantan, dia sudah berhenti. Mana lebih bagus? Mantan ustaz sama mantan maling. Mantan maling. Kalimatnya ustaz tapi mantan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana cara kita untuk keluar dari sekian banyak masalah? Ingat, kesatuan itik. Itik, ibu pernah tahu bebek? Itu kalau jalan sendirian, tidak ada yang segan sama dia. Tapi kalau dia jalan beriring dan menyeberang jalan, truk tronton berhenti. Jadi intinya di mana? Masjid ini harus kita bangun dengan semangat kebersamaan. Jangan ukur rajin atau tidak rajin dia ke masjid, tapi cinta enggak dia, mau enggak dia memberi kontribusi ke masjid ini. Baru nanti kita bangun rajinnya, baru nanti kita benahi dia. Karena manusia punya jati diri seperti anak-anak ini. Si Ardi ini orang tuanya enggak ke masjid, tapi dia ke masjid. Itu aslinya manusia.
Ini aslinya. Bapaknya udah enggak asli lagi. Maksud enggak asli itu maksudnya apa? Udah ada pengaruh-pengaruh yang membuat terhalangi masuk masjid. Ya. Maknya bagaimana? Ya sama. Ada alasan-alasan yang membuat terhalangi, tapi tidak bisa kita tuduh mereka tidak benar. Karena kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Tapi kalau Allah belum menetapkan kebaikan kepada kita hari ini, jangan pernah putus asa kepada Allah. Karena Allah pemilik kebaikan dan Dia tidak ragu untuk memberikannya kepada siapapun. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Saya siap loh puasa, jangan cuma malam ini. Wirid kan kemarin sudah saya bilang. Ini insya Allah saya mau ada, saya buka majelis namanya Rumah Dakwah. Salah satu yang saya buka itu insya Allah kita siap nurunin Ustaz Tim. Namanya Majelis Muhasabah. Untuk ibu-ibu rencana kita buat sore. Kalau pengajian atau perwiritan kita bisa mempelopori Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, di masjid kita atau di lingkungan kita jadikan tuan rumah, silakan mengundang dari mana saja. Tidak ada non partisan, tidak ada kepentingan politik di situ. Semuanya lillahi ta'ala, kepentingan dakwah, nanti bisa kontak saya balik. Kita bisa buat insya Allah. Tapi memang kalau bisa rutin, mungkin per 3 bulan, per 2 bulan, kalau sebulan sekali mungkin, karena kita mau keliling di Sumatera Utara. Kalau itu. Ya, kemarin saya sudah sempat janjikan, orang ibu sudah bilang siap ikut gitu kan. Nah, ini perdana merencana mau kita buat di Marelang. Nah, itu perdananya. Ada satu gedung yang di situ sudah kita sepakatin, oke, kita akan undang para ibu datang ke situ, kita akan mengadakan majelis muhasabah. Jadi bukan majelis zikir dia, tapi lebih kepada merenungi kehidupan ini dan mengajak kita untuk terlibat aktif di sini. Saya mohon maaf lebih kurang yang saya sampaikan ini, jangan marah sama saya. Walaupun mungkin ada ibu yang merasa kecepatan, tapi saya merasa sudah pas. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.